ayang gitu. Oh, ayang. Ya. Untuk Ucal, ini kan kadang-kadang manggilnya Ucal. Jadi dari awal ketemu itu kan sebenarnya aku udah ngerasa kayak ada chemistry kayak gitu. Ada chemistry seperti itu, dan dia itu orangnya enak banget diajak ngobrol, Mas. Jadi kita itu punya apa ya, kayak punya sifat yang berbeda sebenarnya. Kalau saya kan enggak terlalu banyak ngomong, tapi lebih ke pendengar kayak gitu. Dan dialah ketemunya sama Mbak Inggit kayak gitu. Jadi seperti yang udah saya sampaikan tadi, Mas, banyak kata yang nggak bisa saya ungkapin. Masnya tahu nggak kenapa? Soalnya cinta itu kan bukan cuma soal kata kerja ataupun kata sifat, tapi cinta itu kan kata hati. Seluruh masyarakat Indonesia, kita live di JMTV sekarang. Secara gentleman, ungkapkan isi hatimu, dan apakah benar-benar Rizka Inggit Permana menerima lamaranmu, biar kamu yakin akan hatimu akan sampai di pelaminan sana. Oke? Silakan ungkapkan. Banyak kata, tapi berhubung udah pegang mic jadi pada lupa kata-kata lo. Jadi intinya kita itu kan memang kenal belum lama, dan sebelumnya kita pasti punya masa lalu juga kan. Dari sekian masa lalu itu kayaknya memang ada yang kayak apa ya, ya jalin hubungan udah lama, tapi gak ada satupun masa laluku yang tak kenalin sama orang tuaku. Dan cuma ada satu, yaitu kamu. Rizka Inggit Permana, saya di sini sebagai lelaki dengan penuh keyakinan dan juga kemantapan hati. Aku pengen tanya sesuatu sama kamu. Kalau misal aku ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius lagi, kira-kira kamu mau nggak? Bucinya luar biasa banget ini. Kalau tadi mau masa lalu, kemarin saya dapat dari Majenaka. Katanya seperti ini, Bapak Ibu. Masa laluku, masa laluku. Masa lalumu ya masa lalumu. Tapi